Tendangan lu masih jauh dari akurat, ha? Masih gampang ditebak. Dah, ayo doang ya. Tasya minta maaf, Pak. Udah, kasih aja dia hukuman, Pak. Itu udah termasuk pelanggaran berat. Lagian ya, Pak, kalau misalnya Tasya nggak dihukum, dia pasti bakal ngelakuin lagi. Sini kamu, Tasya. Tasya minta maaf, Pak. Yang penting kamu udah jujur sama Papa. Kalian berdua itu anak Papa. Yang paling penting adalah kalian berdua. Yang penting, adik kamu udah kembali. Itu yang paling penting. Ayo peluk adik kamu. Kok gak dikasih hukuman sih, Pak? Udah sini, Pak, yuk. Tuh, abang namalah. Tuan boba nggak ya? Tadi sih janjinya di sini. Tapi sepertinya enggak deh. Bukannya janjinya di sini. Aduh jadi enggak enak. Takutnya salah orang gue lagi. Kok beda ya? Hei, Ribo. Ente kenapa dari tadi aneh begitu gerak-gerik ente ngeliatannya? Kenapa sih? Ya, apa? Kok jadi budak nih anak? Ini aneh, Wawan, Boba. Maaf, siapa kurang jelas suaranya? Ya, salah. Siapa? Wawan, Boba! Kenapa ente teriak pas aneh buka masker? Ya Allah, Wan. Kok lebih jelek aslinya ya, Wan? Waduh, aneh pecat ente sekarang? Aneh foto gak aja ente? Berani-beraninya ente gak ngaca apa ente? Ngaca di beras ente, muka ente kayak gimana ya? Maaf, Wan. Cuma bercanda. Dengerin, hati-hati. Bercanda bisa menyebabkan pemecatan atau pemotongan gaji secara sepihak. Ujung-ujungnya pasti gitu. Pecat, potong, pecat, potong, pecat, potong. Itu terus. Harusnya? Keluarin aja sekalian. Ah, bener ya? Keluarin ya, ente. Enggak, Wan. Jangan, Wan. Jangan, Wan. Di Padang mau ngapain, Wan? Kali aja, ente miara tuyul kali sono. Aneh pakai masker, biar aneh nggak kena flu lagi. Ya Allah, Wan ngomong apaan sih? Kenapa? Aneh pakai masker, biar nggak kena flu lagi. Flu! 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 Kuping ente sepi. Cuma, Wan, sebelah cuma satu. Nabin, cuma satu. Emang satu sebelah. Aduh. Budak yang kena tulungan ya, anak. Tahan bu. Ada apa sih, Wan? Ada bidadari, Bu. Anak muda, jam segini malah tidur. Apaan sih, Kolong? Kan lagi tidur enak-enak juga. Demian, lu ngapain tidur jam segini, ah? Emang kenapa sih, Kolong?
Kan orang tuh udah sahur, mau tidur kek, mau ngapain kek, terserah kok Along, terserah. Jahil banget sih kok Along. Lu kalau bisa lebahan di sini, oe nggak bakal ganggu tidur lu lagi, ha? Ngajak main-main pagi-pagi. Oke. Siapa takut? Oke. Kok bisa nangkis ya, kok Along? Anak masih emosian. Serangannya jadi enggak terarah. Kolong. Udah. Hah? Oh, emang masak dulu. Nah, lu sini. Demian. Tendangan lu masih jauh dari akurat, ha? Masih gampang ditebak. Dah, ayo doang ya. Ganggu aja orang lagi tidur. Kayak begini. Ganggu aja sih. Ibu-ibu, nanti malam jangan lupa ya, kita ramaikan masjid kita. Kita tarawih bersama. Iya, Pak Ustaz. Mari, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek. Lihat tuh. Ngapain itu si Centang? Bisa aja triknya. Korea aja ya. Pak Ustadz. Ya ampun. Iya, nggak apa-apa, Cik. Maaf, Pak Ustadz. Ini jatuh jadi ngerepotin. Cik, biar saya bantu aja, Cik. Jangan atuh, Pak Ustadz. Ini teh kotor. Nanti bajunya Pak Ustadz jadi kotor. Nggak apa-apa, Cik. Kalau kotor, kan kita bisa cuci lagi. Aduh, mana bidan di surgaan ini? Hah? Ya salam. Sama siapa tuh bidadari surgaan itu? Ya, ada kalah cepet deh, kalah langkah deh.